Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Lama sudah tidak apa ada nih video ya. Lama tidak ada video terkini tentang FC. Nah, berikut tampilan terkini FC versi 6, 16 ya. Tapi sudah ada penambahan malam ini. Bukan tambah apa, cuma perubahan fitur. Oke, coba kita masuk tengok. Sini database ya. Ada menu database, running style, birthday. Ini birthday kalau antar. Sekejap lagi. Pukul 12. Jadi yang lahir 18 hari bulan, 8 hari bulan ini akan kita tengok nanti. Dia bertukar atau tidak ya. 7 menit lagi. Oke, kalau sudah antar ini. Kalau sudah antar ucapannya klik sini. Ini belum, ini akan menjadi sudah. Klik antar. Nah, dapat terus keluar message-nya. Kita pergi ke menu. Database masih kekalkan di sini supaya cepat kalau nak cari data untuk telefon. Ni call ayah, ni call mak. Ni message ayah, ni message mak. WhatsApp lah. Dan di sini, atas ini ada banyak-banyak sudah dihilangkan semua, tinggal sedikit saja yang ini tinggal. Ini ada video yang kita simpan di Google Drive, tidak ada di YouTube. Oke. Dan kita pergi ke menu, kita tengok database, dia pergi ke sini, ini kelas. Kalau klik sini, dia keluar data-data murid semua. Ini call ayah dia, call mak dia, putih, merah. Ini boleh tukar warna biru, merah. Kemudian kita pergi ke learning style, setiap murid ada. Nah, ini Muhammad Amal Auditory. Kalau nak pilih kelas di sini. Tahun 1, tahun 6. Ini visual focus, ini pun sama. Boleh masuk dalam ni dan tengok di sini. Nah, ini gaya mak. Gaya belajar tu mak, bukan gaya mak. Gaya belajar ke bapa, hantar ke bapa. Gitu. Dan kita beralih lagi ke sini. Ini mesti yang tadi, mesti untuk hari ini dan untuk besok. Ada 3 orang. Kita klik sini je warna kuning ni. Ini kau klik warna tulisan happy birthday. Dan ini happy birthday untuk sebulan ni. 51 orang ni. Nah, dia keluar semua. Okay, pergi menu lagi. Psychometric. Psychometric ini adalah markah murid. Dan boleh hantar terus kepada ibunya atau bapanya. Klik sini. Dia akan keluar ni. Markah-markah ni 40, 60. Dan ini bagusnya dia menjadi satu sesi. Sesi konsultasi lah. Sesi bimbingan. Kemudian kita pergi ke sini. Counselor-counselor ni masih kosong. Nanti kita buang aja. Bimbingan individu yang sudah kita buat. Ada berapa? 2021, 2022, U3, 2022 contoh ni. Ok, tengok sini. Contoh sesi. Ini nama counselor. Ini nama klien. Jenis sesi. Nanti kita tengok nanti macam mana cara nak print ni. Dan ini minda sihat. Nanti kalau perlu nasihat tahun 6, tahun 5, tahun 4. Kita klik je pilih mana kelas. Kita pilih ni murid semua ni. Hantar makluman kepada bapa atau mak. Yang anak dia perlu jawab. Yang dia sudah ada ni. Okay, kemudian nasihat sudah. Enrollment murid kita ni. Kalau kita buka lebih lebar ini tablet. Nak lebar lagi full screen. Tapi untuk menghantar birthday tu mesti menggunakan handphone lebih cepat. Satu, yang kedua, ikon-ikon tu akan muncul semualah. Kalau pakai laptop, ikon tu tidak muncul, dia keluar tidak seperti yang kita nak. Okey, saya kecilkan balik. Okey ni. Jadi kelas 1 genius ni yang kinestetik tak ada, tapi ya kinestetik 1, kinestetik 6 ada. Nanti siapa belajar nanti dia beritahu apa belajar 6 dengan 1. Fokus. Ada satu, ada dua lah tu. Fokus-fokus, auditory, ada tiga. Visual, kita gabung dua dan ada empat. Visual 7, visual 2.
satu kelas tuh. Oke, kita pergi ke jadi ini pula. Jadi kita salah, kita pergi ke sini lagi. Belum lima kelompok yang masuk kelas sudah ada nih. Dan kalau kita masuk kelas lagi, contoh ini tiga cerdik tambah kita pilih kelasnya. Ini kita masuk tiga cerdik. Ini dia punya fokus catatannya. Ini rekan-rekan semua supaya kita nak rujuk nih, bukan nak lapu kepada atasan, mungkin nak rujuk benda apa yang kita telah buat selama ini supaya kita boleh refer nak masuk kelas, kita tengok. Wah, saya sudah buat ini sebelum ini, jadi yang ini belum buat lagi. Ini contoh, kita masuk gambar Mr. Bean. Nah, ini gambar aktiviti kita hari ini. Oke, catatkan sedikit. Dan kita boleh catat yang baru di sini, tulis. Ini yang baru ini, kalau ada ayat baru. Kalau tak ada, pilih yang sudah ada. Save. Oke. Tiga cerdik yang dua kali masuk kelasnya, 7 hari bulan, 8 hari bulan. Kita tengok, kita buat apa? Buat hipnosis. Oke. Dan ini boleh saya grupkan nanti ya. Dia keluar sini tiga cerdik dua kali. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Contoh. Ini yang kemarin-kemarin kita isi. Kemudian kita balik lagi ke menu. Kita pergi ke My Plan ya. Kalau ada plan, takut lupa nak buat apa. Besarlah tampilan, kita kecilkan juga. Klik sini, kita refresh dulu. Biar dia jadi macam tadi. 2, 2, 2, 2. Okey, 1 minit lagi. Okey. Ini My Plan. Tekan sini. Berkenaan dengan apa? Sekolah atau rumah, nak beli barang, waktu due. Nak print sijil psychometric. Dah buat belum? Belum. Save. Nanti kalau sudah buat, nanti kita ubah aja. Pergi sini, pergi kat sini, tank dah sudah. Ini belum lagi. Dan kita tengok di sini database. Kelas 1 genius, ini muridnya. Kita masuk, ini dia punya data dia semua. Kalau kita buat sesi ni, dia muncul bawah. Kalau kita isi lah, kalau buat dia tak muncul, kita isi dulu. Okey, lepas dah siap isi, contoh lah. Tambah sesi baru, 2022. Nama kaunselornya Herman. Ataupun kita bukan Herman, nama lain. Puan Zamila, contoh ni Richard. Dan klik tambah sini untuk daftar. Di lain kali klik sudah ada dah. Okey, kemudian pilih jenis sesi supaya tak banyak kerja ya di SEPKM pun kita isi ya di sini. Kita rekan-rekan sekadar aja. Perujukan titik-titik yang sudah ada ni. Bangsa nama semua ada dah. Ini gambar image klien hari ini. Kalau berlaku apa, tumbuk mengumbuk ke, gambar kepala pecah ke, kita ambil gambar tu contoh ya, untuk simpan untuk apa, bukti catatan apa dia, klien telah bla 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 apa dia ya. Buat yang proper lah. Okay, dia dah isi tu, nampak dia sambil hujan. Kita boleh update file dan sudah update, kita klik atas ni untuk kita nak synchronize antara app sheet dengan spreadsheet. App sheet ini apps ni, spreadsheet itu tapak dia. Kita nak dia synchronize. Bila sudah dia synchron ini, kita baru boleh buka file tadi ya. Kita buka open ni. Open, tunggu dia loading. Okay, ini file dia. Dan istimewanya kita boleh tulis terus ya. Yang apa ni? Puan Zamila Rejab dah keluar nama terus ini. Klien telah tadi bla 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 ni. Ni test saja ni. Ini nama klien, gambar dia. Gambar dia pun keluar sekali. Jadi boleh print terus. Tempuk lubang kiri kanan, boleh masuk dalam file folder kita lah. Okey, sekarang kita tengok yang birthday. Birthday 3 orang, tadi 4 ya. Wah, kan?
Tadi 4 orang, 8 hari bulan. Sekarang ni dah 9 hari bulan. Jadi ni belum summon, belum hantar. Kalau cikgu hantar sini, klik, cum, hantar ke mak ayah. Saya sebagai karakter, saya boleh dapat mesej, cik, sudah dihantar. Itu menariknya. Ini sudah, ini belum, ini belum. Nanti kita ubah, kalau sudah jadi hijau, boleh juga. Belum, merah, kalau sudah jadi hijau. Okay. Jadi itulah, kalau ada tambahan apa ni, cadangan idea dari tuan-tuan dan perempuan, ini idea saya ni kebanyakan ini ya. Kalau ada idea dari anda, mungkin anda ada idea-idea tapi tak tahu nak buat, saya pun tak tahu nak buat. Kita ada idea tapi kita cuba-cuba buat dan akhirnya kita berjaya buat setelah merujuk kepada pakar-pakar yang lebih maklum. Nah, ini menarik ini. Jadi huruf kecil ni ada kita ubah ni. Ada 3 orang. Nah, ini kita ubah balik ni. Sudah ni. Klik pensel. Jadikan blok. Terus ini kita buat enam ni. Enam biar boleh klik. Okey, keluar. Birthday. Kita refresh. Hilang eh. Tadi 3. Bila kita hantar. Tengok eh. Klik. Okay. Kita cuba refresh dulu. Ini kita tutup dulu. Tutup dulu kita tengok yang ni. Ada berapa tinggal. Tadi hilang satu, kena makan. Oh ada. Sudah, sudah. Ini yang belum. Okay, itu yang menariknya. Okay, jadi sahabat-sahabat yang sudah dapat apps ini boleh kongsi-kongsilah rakan-rakan ya. Semoga rakan-rakan kita pun mendapat kebaikan. Ada yang kata saya dah isi dalam itu SPKM. Saya pun isi SPKM juga. Tapi di sini kita ada ini. Kita ada birthday dan kita nak call mak ayah murid. Itu paling mudah sekali. Ada masalah apa-apa ini database. Ini dia punya data dia ni. Kalau saya buka ni, saya klik sini. Dan boleh tengok ni data dia, IC dia dengan alamat dia. Cikgu nak pergi rumah dia pun boleh klik. Klik kereta ni. Ataupun copy alamat tu pergi ke Google. Copy alamat pergi ke Google. Anda boleh pergi ke Google paste dan boleh pilih nak guna Waze ke, guna apa, guna Maps ke. Ini bulan lahir dia, bulan 5. Ini nombor IC, berapa. Di sini untuk tambah buat sesi . Jadi ini yang menariknya, kita boleh call terus. Kalau SPK tu untuk kita melaporkan apa yang kita buat. Ini data untuk kita melihat satu sekolah. Jadi semua benda ni di dalam handphone kita. Ni adalah apps yang mengandungi nama-nama. Dan nama ni bukan ada di yang pula salah faham tersimpan 1600 bulat telefon. Jadi berat telefon. Tidak, dia berada di spreadsheet. Di spreadsheet tu di Excel online. Kalau telefon kita ada 2, 3, 4 pun kita boleh install semua. Okay, itulah saja. Kalau ada rakan-rakan berminat, tolong PM boleh PM saya, kita duplikat yang ini dan nama-nama ni akan ganti ke nama murid anda semua. Dan yang birthday ni automatik, dia takkan set up, dia akan naik sendiri. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.